Halo, perkenalkan, nama saya Ilham, sering dipanggil Hihop, dari Salatiga, komunitas tercinta MUF Salatiga. Dari Salatiga kemarin kisaran 4 jam. Ini Vespa Primavera Aega 2018. Awal mula beli waktu masuk kuliah. Komunitas sosial metik Salatiga, terutama MUF Salatiga ya. Membernya itu ada kisaran 30. Tapi kalau yang di luar MUF Salatiga juga banyak banget sih kalau sekarang Salatiga aja. Ini kemarin aku serahin ke bengkel di AR Speed Ungaran. Aku konsultasi sama mekaniknya, pengen dibuat apa gitu. Kan aku kan seringnya masih sering buat main juga. Terus rumahku juga jauh nih. Aku kemarin minta spesifikasi mesinnya, diameter pistonnya 66, dibikin radiator ya. Ya pendinginannya lebih maksimal, masih bisa dibikin pergi jauh. Bisa bikin touring lah, buat touring. Aman-aman aja, yang penting kan istirahat. Iya, sambil dicek-ceki. Oke. Kemarin masukin bulan kemarin motor ini tak masukin ke bengkel kurang lebih ya, dalam pengerjaannya butuh waktu 3 bulan ya. Karena mungkin termotivasi dari teman-teman luar kota, pertama lah kita kan juga sering main keluar kota, lihat teman-teman luar kota kan motornya kayak aduh kenceng banget nih, apalagi punya si Giza, si Trika mah keren banget ah. Gua main insecure kalau sama si Trika. Di komunitas MUF terutama kan belum banyak juga nih ya yang apa ngoprek-oprek mesin. Aku menyesuaikan karakterku sendiri aja, pengen ngoprek-oprek Vespa, jadi ya udah. Pokoknya kalau di jalan tuh ya hati-hati, soalnya kan nyawa kita juga satu toh ya. Buat pengalaman aja, MUF Salatiga pernah mengalami insiden toh. Jadi kalau di jalan ya usahakan nggak usah kebut-kebutan, safety first gitulah.